Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah Kota Bandung menetapkan tempat pemakaman umum TPU Cikadut sebagai lokasi pemakaman jenazah positif COVID-19. Dan hingga saat ini sudah ada 6 jenazah yang dimakamkan di TPU Cikadut. Wali Kota Bandung mengimbau warga Kota Bandung untuk tidak menolak pemakaman. TPU Cikadut yang dikenal sebagai lokasi pemakaman etnis Tionghoa ditetapkan pemerintah Kota Bandung sebagai lokasi khusus untuk pemakaman jenazah pasien COVID-19. Hingga kini sudah ada 6 jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan di TPU Cikadut. Meski berada di lokasi jauh dari keramaian, Wali Kota Bandung Odet Muhammad Daniel mengaku sempat ada penolakan dari warga sekitar. Warga sekitar akhirnya bisa menerima lokasi ini dijadikan pemakaman khusus pasien COVID-19 setelah diberikan sosialisasi dan pemahaman. Secara strategis itu masih dekat ya di dalam kota tidak terlalu jauh ya, dan secara apa namanya posisi juga itu jauh dari masyarakat sebenarnya. Tidak ada penolakan Cikadutnya yang di dalamnya ya, kan luas kalau itu ya, yang di dalamnya. Tidak ada penolakan dari warga sendiri. Enggak. Odet juga mengimbau warga Kota Bandung tidak menolak pemakaman warga yang meninggal akibat COVID-19. Jumlah kasus positif corona di Jawa Barat hingga Jumat sebanyak 223 orang, 25 diantaranya meninggal dunia dan 11 dinyatakan sembuh. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews, melaporkan.